Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya. Satu kejadian tong gas terbakar dilaporkan berlaku di sebuah gerai laksa di tepi jalan menjadi dular baru-baru ini. Kejadian tersebut sempat dirakamkan oleh seorang pelanggan yang kebetulan sedang menikmati laksa di gerai tersebut. Kejadian berlaku apabila terdapat kebocoran pipe getah yang menyambungkan tong gas tersebut ke sebuah dapur yang sedang digunakan. Tanpa disedari, api dari dapur yang digunakan itu tiba-tiba menyambar pipe getah yang bocor dan mula membakar beberapa barangan di sekitarnya. Video tersebut menjadi tular di media sosial baru-baru ini dengan berbagai komen-komen menarik. Menyedari yang kebakaran tersebut semakin merebak, peniaga itu bertindak mengalihkan lorinya ke tempat yang lebih selamat. Kejadian berlaku di sebuah gerai laksa terkenal di sekitar lapangan terbang Langkawi, Kedah. Orang ramai yang menyaksikan kejadian tersebut telah menghubungi pihak bomba yang tiba beberapa minit kemudian. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.